Hari ini kita kedatangan berita mungkin yang terakhir tentang albedo dari MiHoYo. Kita langsung lihat aja, ini baru di post 1 jam yang lalu oleh MiHoYo. Demo karakter albedo, renungan dalam hamparan kapur. Tanah, asal-usul ilmu alkimia dan dasar dari semua kehidupan. Kapur putih, kanvas putih di mana kehidupan akan dilukis. Yang individis banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat ya video ini seperti apa. Let's go. Oke guys, MiHoYo. Here we go. Subtitlenya Indonesia lah ya. Timaeus newest design. Timaeus desain baru katanya. Timaeus desain baru. A commendable achievement. 20 more years. Oh, itu di tempat baru ya? We can let him make a start on the textbook Sucrose uses today. Diapain tuh guys tadi? Entah dia menyiapkan sesuatu buat si Timaeus tadi. Keren lah ya. MiHoYo kalau soal animasi GG juga guys ya. Mungkin dia pengalaman dari Honkai Impact ya, yang kemarin-kemarin ya. Beautiful, beautiful, beautiful. Oke, ini serba es ya. Jadi cocok nih ya di Lukli, siapa lagi, Xiangling dan kawan-kawan. Buat yang kalian punya api, meskipun apinya di nerf di spiral abyss 12, tapi ya masih bisa dipakai di dragon spine-nya guys ya. Beautiful, eh. By the way, dia pakai senjata apa, guys? Pavonius Sword kah itu? Kayaknya ya. Kayaknya bukan yang Festering Pain itu deh. Kayaknya bukan. Dia kayaknya sih Pavonius ya senjatanya ya. Bukan Festering Pain. Yang katanya tidak bisa di-crafting, aduh nasib. Padahal itu kalau senjata Festering bisa di-crafting, bagus loh, guys. First Force. Ah, elemental skill ya. Aduh, ini meskipun kegunaannya mungkin bisa menyelamatkan kita dari bos-bos yang kadang-kadang ngeluarin attack-attack di bawah kali ya. Setidaknya mungkin ya bisa kepake buat itulah ya. Oh my god. Lagunya the best ya. Oh my god. Kenapa ada si Kli di sini nih? Mengapain dia? Apa karena dia pyro kali ya? Ada cincin mage. Moment of birth. Oh, momen kelahiran ada. The universe, the sable essence of the starry void. Beautiful guys, beautiful. Earth, the accumulative memory of time and being. Tadi sesi dia kah? Buat upgrade ya. The origin of alchemy, the basis of all life. Wah, wow. Emang bisa berubah apapun ya, dari butterfly ke burung. Harusnya Mora juga dia bisa bikin apa aja gitu ke Mora. Kita perlu duit. Oh my god, elemental burst ya guys. Keren ya. Beautiful. Ditutup oleh Kli. Jangan sampai kena. Kena apa tadi? Oh, crucible. Ya, jadi itu dia guys ya. Untuk persiapan albedo, sekali lagi ingat besok mulai dari jam 5 subuh, maintenance-nya sampai jam 10 pagi. Plus kita juga dapat 300 primo gems. Kalau ada delay, per jamnya dapat 60 primo gems. Terus yang penting satu lagi adalah kita kedatangan 3 up yang di-up ya, di banner up selain albedo. Ada Fizzel, ada Sucrose, sama ada Bennett. Kita lihat guys. Kalian yang gak tahu atau mau nyiapin, siap-siapin nih guys ya. Mulai dari Fizzel-nya nih. Kalian harus ada Small Lamb Grass 168. Ini kalau pengen dimentokin ya, by the way. Ini total kalau pengen mentok sampai 90 guys. Terus dapat dari Lupus Boreas juga. Teaching of Ballad. Terus ininya Arrowhead. Ya ini tahu lah ya. Sama Arrowhead juga ya. Oke, itu untuk Fizzel kalau mau Unchanted. Terus untuk Sucrose-nya. Dia pakai Wind Heal Aster ya. Ini kalau kalian jalan-jalan biasanya atau lagi farming bisa suka ketemu bungkus. Terus dia pakai nektar-nektar, bukunya Freedom. Oke, Sucrose. Ini wah bener-bener GG guys ya. Ini wajib kayaknya kita gacha. Kenapa? Soalnya isinya GG semua ini. Hero-nya ya, hero-hero GG sengaja ya. Biar kita gacha. Meskipun kita gak pengen albedo, tapi kita tertarik sama Bennett. Fizzel sama Sucrose ya. Dan untuk satu lagi adalah Bennett. Ini dari insignia dari Hoarder ya. Ininya wah mirip-mirip dong. Si Aster coba. Sama kah Aster juga guys? Sama si Sucrose, wah rebutan ya. Kalau rebutan gitu kayaknya saya naikin si Bennett dulu deh.
Tapi ininya api, bukunya Resistance. Jadi bukunya beda-beda ya. Resistance enggak rebutan guys. Resistance, Ballad sama Freedom. Oke, pertanyaannya mana si ininya Mbak, bentar ya. Kok hilang albedonya? Bentar, coto mate. Ini dia albedonya. Mirip-mirip Zhongli ininya geonya, tapi dia pakai Cecilia plus cross-cross ini ya, scroll-scroll dan Ballad. Wah, bukan kayak Ballad tadi ada pakai Ballad. Waduh, rebutan sama Fizzle guys ya. Balladnya rebutan sama Fizzle. Kayaknya albedo dulu. Jadi albedo dulu sama Bennett dulu kalau dapat. Nah, habis itu baru Fizzle sama Sucrose. Oke guys, jadi itu dia ya. Sekali lagi demo terbaru hari ini tentang albedo. Jangan lupa besok jam 10 pagi siap-siap yang mau gacha. Saya bakalan gacha insya Allah. Carinya channel aja. Tapi target utamanya bukan albedo. Gara-gara ada Bennett. Bennett saya by the way masih C0 ya. C1. Sebenarnya C1 cukup ya. Target saya yang lebih dari C1 buat naikin yang level skillnya doang sih. Sama ini juga Fizzle. Kalau Sucrose saya udah C5 jadi hanya butuh satu lagi. Cuman kemungkinan besar yang bakalan susah dapetnya antara Fizzle-nya atau Bennett-nya. Biasanya kita dapetnya ini terus satu ini terus. Paling dapat salah satunya satu atau dua doang ya. Cuman Fizzle saya butuh 3 lagi, Bennett masih butuh 5, Sucrose butuh 1. Komen di bawah apakah kalian ada yang udah punya atau belum sama sekali. Kalau belum sama sekali itu artinya siap-siapin Primo Gems kalian yang kumpulin sampai hari ini. Kita pakai buat besok buat Bennett, Fizzle, dan Sucrose. Albedonya anggap aja bonus. Nice.